While Randy looked wide awake, parts of his brain weren't. What neuroscientists now call a microsleep. A microsleep is something that may happen after we've been awake for a very long time, and our brain needs sleep so desperately that we may fall for a very short interval of 3 to 15 seconds. And we've all seen this when our eyes shut down and we nod to sleep for just a few seconds like this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, tahu enggak sih ada loh sebuah kisah di mana orang tidak tidur selama 11 hari. Nah, terus apa saja sih yang terjadi secara psikologis kalau orang enggak tidur tuh, dampaknya tuh apa? Dan itu nyata tuh luar biasa. Oh, no. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, silakan like, subscribe and share terlebih dahulu. Terima kasih. Kita lanjut lagi masuk pembahasannya ya. Tahun 1964, seorang pemuda asal Amerika Serikat bernama Randy Gardner memecah rekor dunia tidak tidur paling lama, yaitu 11 hari dan 25 menit. 264,4 jam. Jadi dijelaskan di Line Today, teman-temannya membantu Randy agar tetap terjaga dengan bermain pinball dan bola basket. Ia dilarang untuk berbaring dan selalu diajak ngobrol. Namun kondisi tubuhnya terus melemah pada hari ke-11 dan ternyata membawa dampak yang luar biasa. Sudah pada akhirnya dia berhasil memecahkan Guinness World Record, tapi dampaknya sangat luar biasa dan membahayakan bagi kesehatan, juga secara psikologis. Nah, apa saja sih yang terjadi sama tubuh pada saat tidak tidur? Kekurangan tidur bagi tubuh ternyata menimbulkan penyakit yang begitu serius, yaitu sakit jantung, darah tinggi, dan bisa diabetes. Apa yang terjadi dengan tubuh kita pada saat kita tidak tidur berhari-hari? Sebenarnya belum ada batasan yang pasti sih guys mengenai hal tersebut ya, karena belum ada yang memperkirakan atau meriset lebih dalam mengenai hal ini. Namun dalam beberapa hari tidak tidur, ternyata tubuh kita tuh mengalami berbagai macam gangguan tersebut. Gangguan ini tidak hanya terhadap fisiknya aja, secara psikologis juga diantaranya halusinasi dan sulit konsentrasi. Nah, saya akan memperlihatkan kepada kamu dan menjelaskan kepada kamu apa yang terjadi sama tubuh pada saat tubuh itu tidak tidur. Ya, pertama dalam 24 jam, kalau kamu begadang, ternyata ada imbasnya loh guys. Tidak tidur selama 24 jam mungkin telah menjadi hal yang lumrah. Ternyata membawa dampak juga loh guys. Koordinasi dan mengambil keputusan kamu mengalami penurunan, juga mengingat. Ada beberapa efek lain seperti rasa kantuk yang berat, mudah marah, sulit konsentrasi, kadar gula darah dan hormon kortisol pemicu stres meningkat. Otot tubuh jadi tegang, tubuh gemetar, penglihatan, pendengaran mulai kabur. Dan efek ini terjadi karena otak berusaha menghemat energi selama Anda kurang tidur. Otak akan memasuki fase yang disebut tidur lokal. Selama fase ini, tubuh menghentikan fungsi saraf pada beberapa bagian otak. Tapi bagian lainnya tetap berfungsi normal. Anda mungkin tampak sadar, tapi kemampuan Anda dalam melakukan beberapa hal telah berkurang. Nah, itu adalah gambaran daripada kalau kamu begadang. Oke, sekarang kita masuk tahapan selanjutnya. Kalau kamu nggak tidur selama 36 jam, apa yang terjadi?
Tidak tidur selama 36 jam, produksi hormon kortisol, insulin, dan beragam hormon pertumbuhan lainnya mulai kacau. Perubahan ini turut mengacaukan nafsu makan, suhu tubuh, mood, tingkat stres, siklus tidur secara keseluruhan. Selain itu, dampak lain yang timbul adalah kelelahan parah, motivasi, perhatian, kemampuan mengambil keputusan menjadi berkurang. Kesulitan memikirkan solusi saat dihadapkan dengan masalah sehari-hari. Gangguan bicara, baik dalam pemilihan kata ataupun nada bicara. Lalu apa yang terjadi kalau 48 jam? Yang ketiga, kebanyakan orang biasanya akan kesulitan untuk tetap terjaga setelah tidak tidur selama 2 hari berturut-turut. Tubuh mulai menghentikan fungsinya sehingga Anda mengalami microsleep, yaitu tidur singkat selama 30 detik atau kurang. Efek ini terjadi kapan saja tanpa bisa dikendalikan. Setelah terbangun dari microsleep, Anda mungkin mengalami pusing dan disorientasi tanpa mengingat pernah mengalaminya. Dan yang keempat, setelah 72 jam, apa yang terjadi? Setelah tidak tidur 3 hari berturut-turut, berbagai efek yang sebelumnya Anda alami kini semakin parah. Keinginan untuk tidur semakin tidak terbendung sehingga kebanyakan orang akan menyerah saat periode ini. Jika Anda tetap terjaga, maka efek yang timbul adalah kelelahan parah, sangat mudah merasa kesal, gangguan konsentrasi, ingatan juga menjadi parah, kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, paranoia, mood depresi, kecemasan, mengalami halusinasi, ketidakmampuan melakukan multitasking, mengendalikan emosi orang lain. Kurang tidur selama beberapa hari dalam beberapa bulan mungkin tidak berakibat banyak bagi kesehatan. Tapi membiarkan tubuh tidak tidur selama berhari-hari dapat memicu dampak yang lebih berbahaya. Ah, teman-teman, itu gambarannya ya. Sekarang ini, waktu yang tidur ideal itu seperti apa sih? Nah, berikut penjelasannya. Bayi usia 0-2 bulan sebaiknya tidurnya 14-17 jam loh per hari. Bayi usia 4-11 bulan 12-15 jam per hari. Bayi usia 1-2 tahun 11-14 jam per hari. Anak prasekolah usia 3-5 tahun 10-13 jam per hari. Anak usia sekolah, usia anak sekolah usia 6-13 tahun 9-11 jam per hari. Remaja usia 14-17 tahun 8-10 jam per hari. Dewasa muda usia 18-25 tahun 7-9 jam per hari. Dewasa 26-64 tahun 7-9 jam per hari. Nah, lansia di atas 65 tahun sebaiknya tidur 7-8 jam per hari. Nah, dari gambaran tersebut apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Penting banget kan teman-teman untuk kamu mengistirahatkan tubuh kamu dan pemikiran kamu dengan tidur yang tercukupi dan tidur yang berkualitas. Hati-hati karena kalau kamu begadang terlalu banyak, nah kamu tidak bisa mensiasati, maka dampaknya sangat luar biasa baik secara psikologis maupun secara fisik. Oleh sebab itu, mulai hari ini kamu harus bisa tidur yang nyaman, menyenangkan, dan bisa menjadi fit buat tubuh kamu. Kalau kamu punya kesulitan untuk tidur, kamu bisa mendengarkan relaksasi aku ada di podcast ya. Podcastnya Poppy adalah podcast, atau kamu juga bisa mendengarkannya dari konten YouTube aku yang bagian hipnosis. Oke? Selamat beristirahat untuk kamu nanti malam pada saat tidur nyenyak ya, sehingga kamu bangun lebih segar dan lebih fresh. Kalau kamu punya kesulitan lebih lanjut tentang cara untuk tidur lebih setelah kamu mendengarkan relaksasi, kamu bisa mengikuti konseling secara online ke Instagramnya Poppy Psikolo. Sampai bertemu lagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, baik secara mental maupun secara fisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Poppy Amalia. Kali ini pembahasan videonya berkaitan dengan reprogramming program pemikiran dan perasaan. Seperti apa sih pembahasannya dan kenapa kaitannya bisa mengubah nasib? Diskusi ini bisa berguna untuk apa saja. Misalnya kamu yang lagi mencari pekerjaan, atau kamu yang lagi kehilangan arah, atau kamu yang lagi sakit belum sembuh-sembuh, atau keadaan kamu yang tidak baik, atau rezeki kamu yang seret, atau masalah dengan keluarga, atau masalah dengan lingkungan. Bisa untuk apa saja, bahkan untuk hal-hal yang kamu tidak pikirkan.
bisa menghasilkan yang luar biasa, misalnya rezeki atau uang yang berlimpah-limpah. Saya sampaikan di sini dalam bentuk program ulang pemikiran dan perasaan. Harapannya adalah Anda bisa bergabung di kelas saya dalam program reprogramming program bersama Poppy Amalia.